losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. Perang mobil canggih di tanah air semakin hari semakin panas dan menjadi-jadi jur. Perusahaan otomotif raksasa terus menciptakan mobil-mobil canggih untuk salip-menyalip merebut hati konsumennya. Seperti Mitsubishi yang rencananya akan menghadirkan mobil SUV compact yang akan dipasarkan di Indonesia pada tahun 2023 mendatang jur. Dikabarkan pabrikan asal Jepang Mitsubishi Motors akan meluncurkan Baby Pajero Sport atau Mitsubishi XFC Concept 2023. Di mana mobil ini bakal bersaing di pasar SUV compact tanah air. Tentu saja, ada pun rivalnya yang akan siap bersaing seperti Hyundai Creta dan Honda HR-V. Seperti apa sosok mobilnya? Cekidot. Mari kita mulai. Jadi begini jur, seperti yang sebelumnya kita bahas, pabrikan Mitsubishi telah menggemparkan dunia otomotif. Dan Mitsubishi telah memamerkan Mitsubishi XFC, yakni mobil konsep terbarunya. Apakah benar bisa menjadi raja SUV di tanah air seperti kakak-kakaknya? Mari kita ulas lebih detail. Kita mulai dari eksteriornya. Bicara desain, mobil ini menggabungkan aura SUV compact yang sporty jur. Terlihat adanya permukaan ramping yang mengalir di tubuhnya. Sementara untuk area grillnya masih menganut konsep dynamic shield, tentunya mempertegas tampangnya. New Mitsubishi XFC konsep terlihat lebih sporty karena di bagian depan menggunakan headlamp berbentuk L pada bagian atas dan bergaya loafer di bawahnya. Di mana lampu Mitsubishi menggunakan lampu utama LED yang diapit lampu DRL yang juga sudah LED jur. Beralih ke bagian samping. Pada bagian samping dihiasi permukaan yang berotot dan tegas dengan ditambah fender flat yang kian menegaskan dinamisme sebuah SUV. Gila sih ini. Sementara itu, untuk ground clearance cukup tinggi, dengan ban berdiameter besar menjadikan Mitsubishi SFC konsep tetap tangguh dan lincah saat dibawa jalan off-road. Pindah ke bagian belakang, tampak desainnya seperti front end, yakni tampilan modern dengan lampu berdesain T memberikan kesan stabil dan luas jur. Wow! Masuk ke area interior. Masuk ke dalam interiornya, Mitsubishi SFC konsep menawarkan kemudahan pengoperasian serta kenyamanan yang sangat penting untuk sebuah SUV. Di mana panel instrumen speedometer yang mengadopsi desain bertema horizontal sehingga memudahkan untuk merasakan perubahan postur kendaraan saat berkendara di permukaan kasar. Wow, keren ini. Boleh juga. Panel instrumen besar yang sudah full digital dan tampak seperti terintegrasi dengan head unit menjadikan tampilan interior SUV ringkas Mitsubishi ini begitu modern. Head unit tersebut semakin istimewa karena bisa menampilkan 3 informasi terpisah seperti navigasi, kondisi jalan, dan informasi lainnya. Menggunakan layar berukuran lebar, untuk panel instrumennya lewat layar ini hadir fitur petunjuk arah, kondisi permukaan jalan, dan beragam informasi lainnya juga jur. Wow, mantap kan? Sementara itu, head unit entertainmentnya terdapat layar berukuran 12,3 inci pada dashboardnya yang sudah bisa terhubung ke handphone. Tak ketinggalan, desain joknya juga futuristik jur, di mana bentuk seperti jok mobil-mobil yang ada di film-film masa depan. Wow. Selain itu, kombinasi warna cerahnya juga modern yang berkonfigurasi 2 baris. Ia bisa menampung total 5 penumpang jur.
Yang tak kalah menarik adalah adanya panoramic sunroof dengan bentuk vertikal memanjang di bagian tengah atap mobil. Hal ini tentu menambah kesan futuristik dan elegan sekaligus membuat kabinnya tampak lapang. Untuk ruang bagasinya, kendaraan ini juga dirancang dengan memberikan ruang kargo yang lapang. Mitsubishi mengklaim bahwa mobil ini akan menawarkan kenyamanan interior terbaik di kelasnya, terutama dengan legroom luas di baris belakang. Masuk performa mesin. Untuk soal mesin, Mitsubishi memang belum membocorkannya. Waduh, sayang sekali jur. Hanya saja kita bisa memprediksi dengan melihat kompetitor seperti Daihatsu Rocky dan Toyota Rise. Si rival kembar itu memakai dua pilihan mesin, yakni 1000cc turbo atau 1200cc. Jika bicara mesin 1200cc, sesungguhnya Mitsubishi sudah memilikinya dan pernah digunakan oleh Mirage. Maka seharusnya, ini sangat mungkin bila diterapkan ke XFC saat produksi massal nanti. Walau demikian, tidak menutup kemungkinan Mitsubishi menggunakan pengembangan mesin baru, yaitu 1000cc turbo. Kemungkinan lain, bahkan XFC juga bisa menggendong mesin 1500 milik Xpander. Jika begitu, maka Honda HR-V dan Hyundai Creta juga harus waspada dengan kehadiran SUV ringkas Mitsubishi ini, jur. Iya, begitulah, jur. Informasi yang sudah kami dapat soal performa berkendara, XFC dibekali 4 mode, yakni normal, wet, gravel, dan mute. Alhasil, lajunya bisa disesuaikan dengan kondisi jalan yang dilalui, jadi lebih safety. Kalau mode ini benar-benar diterapkan, bakal lebih gokil. Menariknya lagi, mode wet disematkan pertama kali pada kendaraan Mitsubishi karena dirancang dengan mempertimbangkan penggunaan di negara-negara ASEAN seperti memungkinkan pengendara yang aman bahkan di jalan yang diguyur hujan tiba-tiba. Keren gak tuh? Apakah kalian sudah tertarik? Tapi sayang jur, mesinnya masih belum pasti. Sementara itu, ketua dan CEO Mitsubishi Motors, yakni Takao Kato, berkata, ke depan, pihaknya berencana menambah versi elektrifikasi dari model ini dan memperkenalkannya di wilayah Asia Tenggara, jur. Wah, dunia otomotif bakal seru, jur. Oke, itu dia, jur. Ulasan kami mengenai mobil Mitsubishi konsep terbaru ini. Semoga menambah wawasan kalian. Kami pamit. Terima kasih sudah menonton sampai habis. See you next video. Sampai jumpa.